ini. Ya saya telas berang kilo, Bu. Daging ini, Bu. Ini sepen paling kata 2 kilo sepen. Oh, mantap. Assalamualaikum dulur, jumpa lagi dengan Cak Safi di Rafakhrul Channel. Saya berada di Kota Pahlawan ya, Kota Surabaya. Lebih tepatnya itu ada di Jalan Raya Manuan. Lebih tepatnya lagi itu ada di sebelah warung atau bengkel knalpot Pordo Mampir. Wah, di kanan saya ini ada tahu campur Bu Maria asli Lamongan. Dan juga sudah legend banget karena ini sudah turun temurun dari mulai kakek, ibu, sekarang Bu Maria. Penasaran dengan tahu campurnya? Langsung kita hajar, Bos. Assalamualaikum, Ibu. Nah, ini kali Bu Sinten nih. Maria. Bu Maria. Bu Maria ini kan penjual tahu campur gitu, ya? Pun lami, Bu, saja nih. Iya, sampun. Pun lami, ya? Ini nggih turun temurun iki, ya? Oh, terus niki bukae setiap hari? Nggih, setiap hari. Nggih, pokoke matur pun kula pitah. Oh, ngoten. Mulai jam pinten biasa, Bu? Ini Bu. Sampai paling lami jam pinten? Jam kali 11. Kamu udah tuh, Bu. Ini kepayonan arang-arang. Oh, cakep dojo lah ini. Porsinya pinten Bu tahu campur? Jam 11. Sih. Terus ini daerah pun di? Manuan. Manuan Surabaya, Bu. Raya. Oh, Manuan Surabaya Raya. Manuan Raya. Eh, ngoten mawon Bu, mungkin kalau saya mah jamel akan tahu campur Bu, ya? Iya, nomor 73. Oh, rumahnya nomor 73. Iya, mantap Jun Bu. Assalamualaikum. Oh, ini petis Bu, ya? Iya, petis. Petis. Ibu, anu udah bocor, boleh aku plastik. Oh, ngoten, ya? Anji ini bocor. Jenengan asli pundi, Bu? Lamongan, sama kawan. Lamongan, Bapak ini Lamongan, gitu? Iya. Niki sayur napa niki? Selada. Selada nggih. Selada nggih. Oh, nggih nggih. Niki getel nggih. Nggih, getel. Niki anu nek tak jamur mboten nenten niki ne. Monggo tak. Bawa lagi Bu, bawa lagi. Sama jam kita kan kali dosa ngoten. Nggih. Ah, ngoten iki kata. Nggih. Oh, mantap. Nah, terus ini kali dosa, Bu, ya? Iya. Kali dosa. A few moments later. Ya, ini dulu ya, pesan aku tahu campur dari Bu Maria asli Lamongan, ya. Oh, kayak gini penampakannya. Oh, mantap, Bos. Satu porsi ini harganya cuma 15.000, ya. Karena saya tadi nambah tetelannya, jadi totalnya ini 20.000. Mantep, Bos. Sebelum saya mencoba gimana rasa dari tahu campur Bu Maria ini, saya mau berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin ya rabbal alamin. Langsung kita hajar, Bos. Wah, mantep, Bos.
ya, langsung kita kasih sambel aja, nggak pakai lama ini. Langsung kita aduk biar mencampur semua. Dari ini kan ada petisnya di dalamnya ini ya. Jadi tadi itu pembuatan petis dulu, baru sayur. Oke, Bu. Wah, ini ya. Nah, ini kelihatannya sudah mencampur semua ini. Mantap, Bos. Monggo. Ini ya, ini empuk banget dan juga ada kayak apa ya, kayak kikil gitu. Terus rasanya juga gurih, manisnya nggak terlalu, cuma yang dominan ini gurihnya. Mantap. Ini sayur-sayurannya ini anti kolesterol. Oh, mantap, Bos. Sayurannya itu krenyes-krenyes. Ini ada tauge juga, ada mie kuning juga, kayak gini. Yuk. Tahu gedel. Dagingnya, aroma dagingnya juga sedap banget. Mantap, Bos. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Habis. Oh. Oke, dulur, saya sudah mencoba gimana rasa dari tahu campur Bu Maria ini. Dari segi rasa juga mantap, pokoknya porsinya juga banyak banget, harganya murah, tetelannya juga empuk, enak, dan juga ada kikilnya sedikit-sedikit. Ini mantap pokoknya. Dan terima kasih buat teman-teman yang selalu setia nonton video saya, dan buat teman-teman yang baru nonton video saya, jangan lupa untuk subscribe dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya. Salam teman-teman dari Rafa Agro Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.